Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan ada pembahasan soal kemungkinan koalisi dengan PDIP pada pemerintahan ke depan. Hal tersebut diungkapkan Gibran usai melakukan halal bihalal dengan para ASN di Balai Kota Solo pada Selasa 16 April 2024. Gibran menyebut pembahasan peluang PDIP bergabung dengan koalisi dilakukan saat halal bihalal dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Ketika ditanya apakah dirinya menerima jika Prabowo mengajak PDIP merapat ke koalisi, Gibran mengatakan semua hal bisa dibicarakan. Ya, nah. Terus ini masih misalnya, misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi, Mas Gibran menerima nggak, Mas, kira-kira? Ya, bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin, ya. Segala kemungkinan ada. Ada perubahan koalisi juga mungkin, Mas? Di pembahasan kemarin ada perubahan? Ya, ada pembicaraan beberapa tentang itu. Gibran juga menambahkan, sementara untuk penentuan koalisi juga dibicarakan di kesempatan yang sama. Meski demikian, menurut Gibran pada saat bertemu Prabowo pada momen Lebaran, tidak membicarakan soal kabinet. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.